Aktris daratan populer berusia 28 tahun Dilra Badil Murad tampil di pesta 1001 malam di TV satelit Jiangsu di Cina kemarin 30 Oktober 2020 dan menyanyikan lagu klasik For In Love 1001 Wishes. Suara nyanyian yang merdu membuat penggemar mendengar terpesona. Namun Dilra Badil juga ditemukan oleh netizen bermata tajam seakan terlalu sibuk bekerja, ia begitu kurus hingga tak bisa dikenali. Dilra Badil yang dikenal sebagai Forbes Beauties of Xinjiang berubah menjadi seorang putri kecil tadi malam, mengenakan mahkota dan mengenakan gaun Devi saat jatuh dari langit di atas cincin berbentuk sarang burung, sambil menyanyikan 1001 Wishes. Suara merdu dan penampilannya yang seperti peri membuat dia langsung menjadi fokus penonton. Namun, banyak netizen menemukan bahwa Dilra Badil tampaknya telah kehilangan banyak berat badan. Di bawah siaran langsung definisi tinggi, tulang selangkanya menonjol dan wajahnya cekung, yang sangat berbeda dari kulit mulus di masa lalu. Bahkan penggemar berpikir bahwa Dilra Badil benar-benar terlalu kurus, dan berharap sang dewi dapat beristirahat dan memakan lebih banyak daging. Faktanya, ada laporan media sebelumnya bahwa Dilra Badil berada di bawah tekanan sejak dia mulai syuting sebagai pahlawan wanita, dan beban kerjanya meningkat secara signifikan, menyebabkan dia mengalami tanda-tanda depresi.